sampai ya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ikhlas. Tunggu sebentar. Ya, hatta as'alul Jibril katanya, sampai saya tanya kepada malaikat Jibril. Ketika ditanya malaikat Jibril apa itu ikhlas, dibilang sama malaikat, tenang dulu sampai saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah dijawab huwa sirrun min asrori, rahasia dari rahasiaku katanya Allah. Udi'uhul qalba man ahbabtu min ibadi, yang saya taruh di hati hamba-hambaku yang aku cintai katanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintainya dan dia mencintai Allah karena cinta Allah kepadanya, sekarang dia akan tahu makna ikhlas itu sendiri. Ketika tidak menduakan amal perbuatannya kecuali hanya untuk Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dikehendaki itu ya. Yang tidak akan diketahui oleh malaikat sehingga bisa ditulis ataupun setan sehingga bisa dirusak, itu namanya ikhlas. Kita sebagai orang yang dalam keseharian kita melaksanakan ibadah demi untuk melakukan tugas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita ini adalah apa yang kita lakukan itu diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari pikiran kita berharap kalau amal yang dia lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti harapan kita ketika kita melaksanakan ibadah adalah Allah menerimanya dengan senang hati. Karena apa? Karena kita memberikannya secara utuh tanpa terbagi. Maksudnya utuh tanpa terbagi adalah tidak membarengkan dengan niat-niat yang lainnya ketika melaksanakan amal perbuatan. Niat kita hanyalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? La'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang namanya amal perbuatan itu seperti gambaran wujud yang dohir, seperti badan kita ini. Badan kita ini jadi berguna ketika ada ruh di dalamnya. Sampai melihat mayit bagaimana? Itu badan, tetapi tanpa ruh, maka tidak berguna. Bahkan dia tidak bisa bergerak, bahkan orang dikasih pun tidak mau kadang-kadang. Siapa? Buat apa? Tidak bisa bergerak. Ya, orang ini bisa bergerak itu karena ada ruh, rohnya. Maka ruh daripada amal perbuatan adalah ikhlasnya niat kita tanpa mencampurnya dengan sesuatu yang lain hanya karena Allah. Jadi kalau perumpamaan gampangnya itu seperti ini. Sampean ini kayak kepingin memberikan upeti ataupun hadiah kepada raja. Ada yang menawarkan perempuan yang cantik jelita, 20 wanita, ada yang satu wanita. Tapi kalau 20 wanita ini semuanya mayit, kira-kira rajanya seperti apa? Dikasih 20 mai, mau apa tidak mau? Mending kalau cuma tidak mau lah, kalau tambah pegel gimana? Tetapi satu sempurna dengan rohnya ya, dengan kecantikannya lah, yang seperti ini lebih dekat dengan diterima daripada banyak tetapi kosong daripada rohnya, yaitu ikhlas. Sama seperti orang mengantar 20 kotak permata, tetapi ternyata ketika dibuka semuanya kosong, tetapi ada satu ternyata ketika dibuka ada isinya. Kira-kira yang membuat bahagia ini 20 kotak kosong itu apa satu yang ada isinya? Begitupun amal kita ketika kita lakukan dengan niat-niat yang lainnya.
Tetapi ketika kita berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rahasia ruh daripada amal kita yang membuat amal kita mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin orang itu mengerti makna ikhlas sampai jatuh nilai manusia di matanya. Saya ulangi lagi. Tidak mungkin seseorang itu mengerti makna ikhlas sampai dia itu benar-benar melihat manusia itu jatuh di matanya nilainya. Yakin betul bahwa kullu ma fawqat turabi turabu. Semua yang di atas tanah ini ya tanah. Pak sampai lihat orang di depan sampean ya. Dibuat dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Katanya Allah, manusia mau tahu manusia sampean. Dari tanah kami ciptakan. Dan di sana mereka kembali. Dan dari tanah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya mereka itu hanya seorang sebuah tanah. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, kullu ma fawqa turab turab. Semua yang di atas tanah ini tanah, enggak ada harganya semuanya. Kalau sudah tahu harganya ini, kita tidak akan memandang lain ya. Yang mahal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terlalu rugi kita kalau melakukan sebuah amalan kepingin dilihat sama ini, kepingin dilihat sama ini, kepingin dilihat sama ini, belum tahu harga hakikinya. Wa ma qadarullaha haqqo qadrih. Tidak bisa menghargai Allah dengan harganya manusia ini. Kenapa? Masih cari perhatiannya manusia. Tidak tahu harganya Allah. Karena Allah wa ma qadarullaha haqqo qadrih dalam Al-Qur'an. Manusia ini tidak menghargai Allah dengan harganya. Alasannya karena masih banyak dari mereka itu yang beramal bukan untuk Allah. Bahagianya ketika dipuji oleh manusia, sedihnya ketika dihina oleh manusia, kebanggaannya ketika ditinggikan oleh manusia. Tujuannya adalah menjadi orang yang paling tinggi di antara manusia. Tidak ada Allah sama sekali. Pengennya dibilang kalau ini orang baik loh. Biarkan Allah yang menjadi hakim kita, siapa di antara kita yang baik dan tidak. Siapa di antara kita yang bertakwa ataupun tidak. Siapa ya kita yang benar-benar takut ataupun hanya pura-pura takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus paham hal yang seperti ini. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Fa'budillaha mukhlishan lahud. Diperintahkan kita untuk ikhlas. Ya, tidak mencampur amal perbuatan kita ya dalam niatan kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang malaikat ini membawa amalan kita, amalan catatan mingguan ini ya, dengan rasa bahagia sekali. Karena apa? Mengangkat cahaya ini, ya Allah, amalan perbuatan yang dilakukan oleh fulan bin fulan disebut nama kita. Malaikat tidak tahu apa isinya hati. Yang tahu dia catat mereka ini sholat. Ini malaikat kita ini dua ini nyatet ya, dia sholat, dia berkata baik, dia qiyamul lail, dia ini dicatat dengan bahagia. Ditulis dengan cahaya sama malaikat. Diangkat sama Allah, ya Allah, ini hambamu melakukan ibadah yang sangat luar biasa kepadamu. Katanya Allah, kembalikan, saya tidak perlu. Karena dia ketika beramal mengharapkan ridho selain daripada saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Balik noh. Tidak butuh dengan hal yang kayak gini ya. Makanya hati-hati ya. Orang-orang ini sampai lihat foto-fotonya seperti Wali Songo, ini apa semuanya. Kadang-kadang orang-orang ini salah pikir. Dikira sakti itu nanti kalau sudah bisa kebal, bisa terbang, bisa apa, nanti topo di atas gunung, cari tempat yang paling angker, banyak jinnya, ini apa semuanya. Terus mau apa sampean? Hah? Mereka itu tidak diangkat jadi itu sampai jadi orang dicintai sama Allah kecuali dia itu hatinya penuh dengan ikhlas kepada Allah.
Jangan cari perhatian manusia, dibilang hebat, kenapa? Kebal, oh sakti itu orangnya, terus kenapa? Sampai cari orang saat dunia yang sakti itu mati apa tidak mati? Mati semuanya, Pak, ada ceritanya. Kita mengenal orang kebal ini Khalid bin Walid. 70-80 tombak tembus badannya masih hidup, tidak mati-mati, itu kebal namanya. Pedang sudah tidak ada bekasnya, tidak ketemu warna kulitnya sudah, namanya sayatan pedang di depan badannya. Tapi matinya di atas kasur, tidak mati di medan perang sama sekali. Belum pernah merasakan yang namanya kalah. Mati apa tidak mati tapi? Mati sama saja. Di sana ketahuan orang mulia apa tidak nanti, bukan di sini. Karena bisa jadi orang yang di pojok sana, berkat dari mereka itulah kita majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita itu berprasangka baik dengan orang-orang yang gemar majlis seperti kita ini. Karena bisa jadi mereka itu menyimpan rahasia ikhlas di dalam hatinya. Ya, jangan berprasangka buruk sama orang. Oleh karena itu dalam hadis qudsinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana agna syuraka anisirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu ya wa syirkuhu wa qala ya saya ini, katanya Allah, saya ini adalah Tuhan yang maha kaya yang paling tidak butuh dengan yang namanya sekutu. Tahu sekutu zaman ya, tidak butuh dengan yang namanya sekutu. Apa orang mutlak punyanya Allah selain daripada Allah makhluk, buat apa Allah minta tolong sama makhluk ini? Tidak butuh sekutu Allah ini. Tidak butuh sama orang yang caper-caper, kepingin sama Tuhan lain, kepingin. Jangan anu ya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa in ibtagoina izan bighairihi faqad adzallanallahu. Kalau kepingin kemuliaan itu, kita ini mulia cukup dengan Islam kita. Jangan cari perhatian orang, apalagi sekarang ini ya, wis antum berhenti sudah ngelihat HP itu. Dibilang siapa orang yang beramal yang dia itu membuat sekutu, maksudnya dia beramal untuk Allah juga, untuk ini. Jangan, saya ndak butuh ambilan kau sama yang kau harapkan ridhonya ini. Kalau mengharap ridhonya, minta ridho sama dia, jangan minta ridho sama saya. Karena kamu dulu ketika beramal minta ridhonya dia, biar dia senang. Beres apa tidak beres? Karena ikhlas ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu ikhlas. Tunggu sebentar. Ya, hatta as'alal Jibril, katanya. Sampai saya tanya kepada malaikat Jibril. Ketika ditanya malaikat Jibril apa itu ikhlas, dibilang sama malaikat, tenang dulu sampai saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah, dijawab, huwa sirrun min asrori, rahasia dari rahasiaku, katanya Allah. Udi'uhul qalba man ahbabtu min ibadi, yang saya taruh di hati hamba-hambaku yang aku cintai, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintainya dan dia mencintai Allah karena cinta Allah kepadanya, sekarang dia akan tahu makna ikhlas itu sendiri. Ketika tidak menduakan amal perbuatannya kecuali hanya untuk Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dikehendaki itu ya. Yang tidak akan diketahui oleh malaikat sehingga bisa ditulis, ataupun setan sehingga bisa dirusak, itu namanya ikhlas. Malaikat pun tidak tahu. Intinya, seseorang itu tidak akan bisa ikhlas kecuali dia duduk dengan syekhun mursid muttali ala aibin nafas titik. Duduk dengan guru yang tahu bagaimana cara memainkan hati santrinya supaya dia tetap lurus, kenceng niatnya, tidak berubah kecuali hanya untuk Allah. Yang tidak duduk dengan guru tidak akan bisa tahu makna ikhlas sama sekali. Semoga bermanfaat ya. Ayo jangan dirubah-rubah, kencengkan hatinya semuanya kalau beramal. Percuma sampean. Ya, kalau ngasih kotak-kotak kosong-kosong terus ya, tidak ada hasilnya sampean. Dah bukan dah ibadah, tapi hasilnya kemana ya Allah? Ya kesampaian niatnya kemana? Makanya sebelum melakukan amal itu dimulai dengan niat-niat yang banyak dulu, niat karena Allah, ridhonya Allah, dekat dengan Allah, seperti itu. Faham ya?